lepas ya? Ya. Lepas. Ulan lah ulan. Ya, ini kayak bayi umur setahun belajar jalan. Aji, Aji, bangun. Terus, 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 itu terus. Bisa. Dan nggak minta-minta rokok kan, Pik? Awas ya kalau. Rokok dong satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Bosan-bosan di channel Jiwa Berseri. Apa, Pak? Pendekar Cisadane. Mantap. Pendekar Cisadane. Apa coba Pendekar Cisadane? Apa coba? Kusita Tangerang. Kan Cisadane, Sungai Cisadane. Jangan gitu nanti. Ini yang enggak lancar darahnya. Lepas-lepas. Jadi konten hari ini kita mau bakar Wisma ya, teman-teman. Alias bakar sampah, karena sampahnya sudah banyak di belakang. Jadi mau dibakar pagi-pagi. Haji ya? Haji tadi habis dipelajarin jalan, cuman enggak susah. Ya, coba tolong dia. Coba sekali lagi, Ji ya. Bismillah yuk Aji, bukan belajar jalan sih, belajar menyeimbangkan. Sudah tiga. Pegang di tembok lagi. Lurus Ajinya, belajar nyimbangin aja dulu. Nanti dilepas jatuh nih. Lepas ya. Ya. Lepas. Ulan lah ulan. Ya jangan takut, nanti dipegangin, ditangkep. Ini kayak bayi umur setahun belajar jalan. Pik, bantuin Pik. Kalau nggak ke jalan, ke tembok, jalan, ke tembok. Wah nggak bisa teman-teman. Ini nggak bisa apa mas? Susah Ji ya? Susah. Bukannya males ya? Males nih. Males Ji. Males Ge. Sini nih, digerakin nih. Mulai. Jangan takut Ji. Nantinya Aji nggak bisa jalan. Ya Pik ya. Jadi tadi abis nyanyi teman-teman, kata Bang tadi. Kamu ini, kalau Aji mah si ributnya TV. Di sini nggak ada TV teman-teman. Jadi lagi diproses TV-nya, tapi lama ini belum dipasang. Nah ini tuh ribut aja karena kebiasaan nonton ya. Ini nyanyi-nyanyi sama Bang Opi, kata Bang tadi. Udah daripada ini kita belajar jalan aja. Yuk ke tembok, satu, dua, tiga. Terus, semangat Aji. Aduh, mengapa? Gede banget badannya. Berdiri, bangun sendiri. Ayo bangun. Bangun, Aji, Aji. Bangun, terus, itu terus. Di bisa. 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 Di rapetin. Bisa. Dirapetin. Jangan gini, Ji, susah. Harus rapet kakinya. Udah. Sekali lagi deh, berdiri. Tegak. Tapi sakit gak kalau berdiri? Sakit. Ya udah deh. Mudah-mudahan enggak tahu kapan ya. Bingung ini beneran sakit apa enggak. Dokter tolong, dokter diperiksa ini. Saya mah bukan dokter jadi enggak ngerti. Ini sebenarnya yang sakit pikirannya apa kakinya gitu. Oke, kali ini saya mau mengajak, nggak mungkin ngajak Aji dong, nggak bisa jalan. Ngajak Opik, kita ke Wisma Cewek yuk. Ngapain? Jalan, kita ambil korek, nanti kita bakar ini. Mau nggak? Ngerokok dong, ngerokok yuk. Ngerokok yuk. Ngerokok satu, ngerokok semua ya? Sehari? Ya, satu batang. Berapa bungkus? Satu batang. Tapi rokoknya dikasih racun ya? Jadi pas ini langsung... Rokok sebenarnya sehat gak sih Pak? Enggak sehat. Nah itu tahu gak sehat? Penyakit. Nah. Sesak napas. Sesak napas, sumber penyakit. Iya. Tapi enak dilihatnya. Dilihatnya. Kebitas saya kalau orang-orang ngerokok pengen ikutan. Saya juga kebitas, saya juga ngerokok dulunya. Tapi enak kan gak ngerokok sehat. Yuk kita beres-beres ya. Ini udah disampaikan lagi sama Pak Darman. Enggak di mana Pak Darman, Pak Darman. Harus di sini Pak gitu Pak Darman. Habis pada ngepel juga yang lain, kayaknya ada yang nyuci, ada yang ini malah istirahatnya. Aku mau ngambil korek dulu ya, Ji ya. Aji, hayang naon Aji? Dinosaurus banget. Ngikut gepik. Oh ya udah. Sekarang Apik, Apik. Apik alhamdulillah anteng di sini, enggak kabur-kaburan dan enggak minta-minta rokok kan, Pik? Awas ya kalau kira rokok dong satu. Mari deh. Enggak tahu lah, Pik. Dari sana mau rokoknya satu ya. Iya, siap. Rokok. Tapi rokoknya bisa meledak nanti kalau dinyalain nih. Dar.
Petasan soalnya rokok petasan, mau? Wow. Jangan ya Pik ya. Kita sama-sama Pik semangat biar enggak biar berhenti rokok. Iya salah. Tuh. Jadi ini sampah-sampahnya nanti suruh pada diberesin. Kayaknya ini juga bekas bakar-bakaran ya Ji ya? Iya. Bekas orang-orang sebelumnya ya. Jadi bisa bakar di sini sama di belakang. Jadi itu mah enggak dikunci pintunya, biarin aja disuruh mama. Biar ada gejenya bebas gitu ya. Ini juga dibuka pintunya biar bebas. Nah, nanti ini Bang Tadun suruh beresin. Yang masih ada ya bebelatakan ya. Di sini aman enggak Ji? Di sini bakar di sini. Buat apa sih ini sebenarnya? Buat bakar sampah boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Pernah dulu ada yang bakar sini. Takut kebakar wismanya. Enggak ya. Oke, okay, let's go. Ini ada campur sih Ji. Tapi kering lah itu, ada yang keringnya. Sampah-sampah kertas nasi kan setiap malam berjatah. Jadi gampang terbakar. Main ah ke rumah Apik. Assalamualaikum. Ah, dikunci. Biarin lah, udah dikunci. Ini mau langsung dibukain sih Apik mah. Orangnya ini, orangnya orang. Kita lihat token udah kedap-kedip enggak ini. Kalau merah gini mau mati enggak sih? Kedap-kedip. Bah. Mas Apik. Sehat. Saya mau bakar wisma ini, Mas. Iya, udah saya kunci ya. Iya. Mati dong di dalam. Enggak mau bakar sampah. Oh, bakar sampah. Ada korek enggak? Enggak ada. Korek ada enggak korek? Ngerokok. Ini orang dinas. Pak, saya mau pasang TV, Pak. Iya. Ada TV enggak? Katanya mau dipasang. Bapak bohong aja, janji manis. Aduh, siap. Bau banget, teman-teman. Parah ini mah. Kok bisa, Bang? Tai ini pada tebel-tebel. Tai ini tebel-tebel, mampet di perahu. Lagi mau pada di sana mah rajin dia pada nyuci. Beres-beres. Enggak, maksudnya enggak disuruh. Sekarang disini terlalu itu nyaman dia. Iya sih. Enggak lah, di sana juga nyaman mah nyaman aja. Gantung kitanya. Gantung hati, suasana hati. Lagi ngedit ya mas. Jadi lanjut mas, saya maaf ganggu mas. Mas Apik, Mas Apik. Ya udahlah, mungkin cukup sekian dulu. Ini judulnya Aji Belajar Jalan. Belajarnya dari tadi, cuman gak direkam video. Jadi tadi direkamnya sama Angie, makasih Angie ya. Ini anak baik teman-teman, dia mau bersosialisasi di sini. Dari awal kenal Bang Tadin dia bantuin terus tanpa disuruh, dia udah bantu-bantu sama teman-teman yang lain. Ada Bu Gembol nih di belakang. Jadi mah judulnya minjem korek kali ya. Jadi seperti ini ya kegiatan Bang Tadin. Sebenarnya kegiatannya banyak, cuman kadang nggak di-vlogin, kayak ngobrol-ngobrol sama mereka, curhat-curhat, itu lucu-lucu teman-teman. Kan ada beberapa yang keambil gitu ya. Ada si cantik Teromsas. Teromsas. Alhamdulillah korek sudah dapat. Ini apa teleha namanya? Kok? Kok? Kolek. Ya, kolek ini. Korek deh. Duh, maaf ya. Suka bercanda. Ih, kasihan ada anak kucing. Jadi di sini tuh dihuni oleh satu orang biasanya ya, yang bernama orang yang suka kabur. Waktu itu kabur paling jauh tuh dia. Mau pulang lagi katanya, enggak tahu jalan. Ih, Dedek Meng lucu amat, kucing hitam. Ini ada sendal. Apakah ada orangnya? Nah, ada nih, Masya Allah lagi ngaji. Gak apa-apa lah, selalu ngaji mah. Semangat ya, Airwan ngajinya. Nanti kita ngaji bareng lagi. Kadang saya suka ngaji sama dia. Kita ngaji sama Opi, kita cuman gak divideoin. Kadang mah cuman ya, nantilah kapan-kapan buat videonya ya. Di pohon beringin ini. Oke, cukup sekian dulu. Ini part satunya, mungkin nanti kita lanjut di part 2-nya untuk bakar-bakar dan juga
divideoin nggak ya? Kadang males bikin konten tuh teman-teman. Jadi di sini tuh melimpah videonya, kebanyakan video. Bingung juga. Kadang mah banyak momen yang sangat berharga, sangat penting, tapi tidak aku videokan karena akunya mager. Jadi dimaklum aja ya kalau banyak pertanyaan ini itu. Sebenarnya mah sudah banyak kegiatan, cuman tidak direkam kegiatannya karena akunya males. Kayak gimana ya, mending fokus ke kegiatannya daripada fokus nge-vlognya gitu. Tapinya jadi nggak ada dokumentasi gitu. Kalau ada dokumentasi, akunya nggak fokus kegiatan itu. Palingnya sambil-sambilan aja lah kayak gini. Cukup sekian dulu, terima kasih selalu support kami. Yang belum like, jangan lupa di like dulu nih sebelum habis videonya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.